akan Valera menghalang gerakan, masukkan Ti Saravanan untuk bertindak selaku pemain sayap kiri pasukan Penang ketika ini. Oh, satu gerak. Sekali lagi berjaya dipintas tadi oleh Cik Muhammad Arif dan kini dua perlawanan. Lukas. Lukas dihalang, tiada kekasaran kata pengadil, advantage diberikan, permainan diteruskan. Serangan menerima sepakan penjuru dan tiada percubaan-percubaan kemas untuk menguji Saiful Wazizi. Hampir setengah jam mereka beraksi, perlawanan masuk minit ke-28, masih lagi tiada jaringan. Pada aksi nampaknya jadi kereta pasukan perlu berhati-hati beraksi dalam hujan yang gerimis ini. Azizan, hantaran untuk Lukas sudah pun dibayangi oleh benteng pertahanan Kuching City Alton Ferreira. Pas bijak tindakan Saravanan. Namun hantaran itu berjaya dikawal oleh Alton Ferreira. Fairuz. Clarence Fairuz kepada Alton Ferreira. Pantis diberikan oleh pengadil. TM Piala Malaysia. Fairuz hantaran mencari Lukas. Di bahagian belakang, Tivendara menanti. Masih lagi dalam masakan. Jeffrey. Ada tolakan. Mungkin dilakukan oleh Da Silva. Lukas ke atas. Bahkan senegaranya Elton Ferry paskan Kuching City. Bagi paskan Penang, mereka perlu mengambil kesempatan beraksi di laman sendiri pada aksi pusingan 16 perlawanan pertama ketika ini. Elton Ferreira menyambut hantaran set piece yang sepakan percuma untuk Penang. Elton Ferreira dipersalahkan. Pemain pertahanan berusia 34 tahun yang pernah menyarung jersey Kelantan United pada musim 2019.